Selamat siang, kembali lagi sama saya Sony Black Eyed. Saya mau perkenalkan sekaligus menjelaskan tentang spek Ghost Warrior, Predator Ghost Warrior seperti ini unitnya. Dan ini laras baja panjang 65 cm. OD13 alur 12, serobong OD19. Dan untuk di depan terpasang juga udah sistem drat untuk pemasangan peredam di sini. Ini untuk bisa pakai. Sama seperti ini. Ini untuk tabung padat 400 cc. Ini untuk rel udah terpasang buat kita pasang tele. Dan untuk kokangan sebelah sini ini bisa pakai itu, bisa ini bisa pakai magazine atau juga single shoot. Pengisian di bawah 1 TSM. Cara mengisinya sebelah ini. Untuk safety trigger terpasang di sini dan kuncinya di sini. Kokangannya sebelah sini. Ini kokangan gunanya untuk kita bila tidak jadi menembak seperti ini. Kita tekan aja safety-nya. Nah, seperti ini. Untuk manometer terpasang di ini di ujung tabung seperti ini. Popper terbuat dari model custom, jadi model terbaru. Untuk rail di bawah sudah terpasang. Ini untuk bisa memasang grip atau pegangan bisa. Dan untuk akurasi senapan ini dari jarak 50 sampai 70 meter grouping masih rapat. Cara untuk pengisian angin ini 3000 PSI, amannya di 2800 PSI, tidak disarankan untuk lebih dari itu. Untuk harga senapan ini saya bandrol dengan harga 6,5 juta. Untuk cara pemesanan seperti biasa bisa telepon saya atau hubungi saya di WA atau telepon, via BBM juga ada. Dan mungkin cukup sekian untuk akhir dari video ini untuk memperkenalkan senapan. Dan salam satu laras dari saya, Sony Black Eyed.